Yo, kembali lagi di channel Back and Gaming di Game Genshin Impact ya. Oke, di sini saya akan memberitahukan tentang quest dunia yang ada di pulaunya Mona ini ya. Untuk masuk ke sini kalian harus merubah dulu tata letak ininya ya, pulaunya. Nah, di sini ada Fatui ya, Fatui Elektro ya. Kalian tinggal dialog aja. Oke, setelah dialog, di sini kalian disuruh mencari lencana ya, lencana Fatui. Cuman di sini saya nggak sengaja udah dapet ya, jadi ya di sini saya akan memberitahukan lokasinya ya. Nah, ini barangnya seperti ini ya, saya nggak sengaja dapet ya di luar quest. Jadi bagi yang belum dapet ya, saya akan memberitahukan lokasinya. Lokasinya ada di pulaunya Kazuha sini ya. Nah, di sini lokasinya ada di bawah sini, kalian tinggal teleport. Setelah teleport kalian turun aja ya ke bawah. Nah, lokasinya ada di bawah sini. Pokoknya di antara slime ya. Nah, itu di bawah. Nah, itu slime-nya ya. Pokoknya di daerah slime situ ada logo apa lambang ya, lambang Fatui gitu ya. Nah, jadi saya kalahkan dulu slime-nya ya. Oke, sudah kalah. Lokasinya ada di sini nih. Lah, di sini ya. Nah, di sini. Bila sudah dapat, kalian langsung aja menuju ke Fatui sini ya. Teleport ke sini. Ya, kita panjat ulang ya. Di sini kita cari gelombang anginnya. Nah, ini kita panjat. Nah, itu ya di depan. Kalian berikan lencana Fatuinya ya, yang didapat dari Pulau Kazuha tadi. Nah, ini ya lencananya ya. Oke, setelah diberikan kita dapat tugas lagi ya, untuk buka jalan untuk Yakov ya. Untuk membuka jalan Yakov ini kalian lihat di quest ya, di quest event ini di bagian bab 2 di terakhir ya, di jilid terakhir. Di sini ada pilihan putih, hijau, merah, biru ya. Putih itu Cryo, hijau Anemo, merah Pyro, biru Hydro ya. Di sini kalian ingat-ingat ya untuk urutannya ya. Putih, hijau, merah, biru ya. Setelah kalian ingat, kalian langsung aja turun ke bawah. Di situ ada totem ya, menara totem. Tapi sebelumnya kalian rubah dulu untuk partinya ya. Yang pertama Cryo ya. Di sini pakai Eula, yang kedua Anemo pakai Xiao. Ini Pyro udah bener ya, Bennett. Yang terakhir Hydro ya, Hydro di sini saya pakai Barbara ya. Oke, dia udah pas. Kita turun aja ke bawah. Kita cari menara totemnya ya, totem elemennya. Nah, ini yang pertama Cryo ya, urutannya pertama Cryo. Setelah Cryo Anemo ya. Di sini kita cari Anemo. Nah, itu depan Anemo ya. Oke, setelah Anemo di sini Pyro ya. Yang terakhir Hydro ya di sini. Kita cari menara totem Hydro. Oh, itu depan ya. Ya, langsung kebuka untuk jalannya ya menuju Yakov. Di sini kita pakai gelombang lagi ya, gelombang angin lagi untuk menuju ke atasnya. Nah, ini kita naik aja. Oke, masuk ya. Setelah masuk kita di sini bicara lagi sama Fatui. Oke, setelah bicara kita di sini disuruh cari lokasi Yakov ya. Di peta sudah dilingkari ya. Tinggal cari aja di sini lokasinya. Lokasi Yakov itu ada di tenda kita ya. Tenda berkumpulnya kita di sini ya. Nah, itu Yakov ya. Kita tinggal dialog aja.
Oke, questnya selesai ya. Kita dapat 30 primogem dan 3 hero suite ya. Oke, terima kasih yang sudah menonton video ini. Jangan lupa klik like, share, and subscribe ya. Ditunggu untuk next videonya ya. See you next time.